Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Perhelatan parade musikalisasi puisi Jabodetabek 2017 dapat terlaksana. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi ruang ekspresi bagi para penggiat sastra, khususnya musikalisasi puisi. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sponsor kami, Bapak Dirut Pegadaian, Bapak Sunarso, beserta jajarannya yang begitu cepat merespon kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Faru Roji yang dalam hal ini bersama-sama membangun, menggeliatkan sastra dalam sanggar sastra Balai Pustaka. Terima kasih kepada Bapak Taufik Ismail selaku pembina sanggar sastra Balai Pustaka. Terima kasih juga kepada UP Taman Ismail Marzuki yang sudah memberikan ruang tempat parade musikalisasi puisi 2017 ini. Terima kasih kepada Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta. Kami Ruang Musik Sastra tidak berdiri sendiri, bersama Komunitas Musikalisasi Puisi Indonesia, keluarga besar Diavis Sanggar Matahari, juga Sanggar Sastra Balai Pustaka. Tak lupa terima kasih kepada seluruh kelompok pengisi acara, yang mana pada malam ini ada 11 kelompok musikalisasi puisi. Terima kasih juga kepada panitia pelaksana. Tak ada gading yang tak retak, begitupun kami selaku panitia. Untuk itu kami haturkan maaf jika ada yang kurang dalam pelaksanaan ini. Mari merawat puisi dan bunyi dalam ruang karya musikalisasi puisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebaiknya sambutannya pakai pantun, karena hanya ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Dari Timika menuju Malaka, nelayan berani arungi lautan. Sanggar Sastra Balai Pustaka selalu sinergi dengan Pegadaian. Angin bertiup bawakan pesan, awan berkembang menjadi hujan. Bila hidup ingin kemudahan, silahkan datang ke Pegadaian. Sungguh lezat makanan bakso. Bakso sapi rasanya maknyus. Sungguh hebat Bapak Sunarso. Baca puisi, suaranya bagus. Terima kasih pada Pegadaian. Ini Bu Hertin di sana yang berdiri. Pokoknya kalau ada logo Pegadaian, ada jam tangan, ada HP yang perlu uang, datang ke Pegadaian. Pegadaian siap nampung. Bahkan sampai sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Jadi janjinya Dirut Pegadaian, nanti kalau bisa bulan Februari, jadi setiap 3 bulan, kita akan mengadakan penampilan pagelaran seperti malam hari ini yang lebih meriah lagi. Dan beliau berpesan kalau perlu di dalam gedung, teater kecil maupun teater besar, kita kerahkan seluruhnya, tetangga kita, saudara kita untuk menonton, karena ini gratis. Jadi Pak Dirut tadi datang dari Madura, Surabaya, sampai Jakarta, tadinya mau ke sini, tapi diminta oleh kementerian harus meeting malam hari ini, makanya beliau meeting. Dan titip pesan, tetap semangat meskipun beliau tidak datang. Kami Sanggar Sastra Balai Pustaka ingin tetap dihidupkan, karena tahun ini 100 tahun Balai Pustaka. Balai Pustaka seperti judul buku dan film tenggelamnya kapal Van der Wijk. Balai Pustaka hampir tenggelam. Kalau bukan kita yang menolongnya, siapa lagi? Oleh karena itu, terima kasih. Dengan adanya pagelaran malam hari ini, sudah otomatis ikut menghidupkan aura sastra Balai Pustaka. Atas nama segenap direksi dan karyawan Balai Pustaka, kami mengucapkan terima kasih kepada para pembina termasuk Sanggar Matahari, Kompi, dan lain-lain yang mengupayakan acara malam ini. Kami ucapkan terima kasih. Bila taufik wal hidayah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanyutnya akhlak bangsa. Kita hidup di zaman ketika perilaku bangsa mulai berubah, sedikit-sedikit tersinggung, teracung kepala dan marah-marah, lalu merusak, membakar dan menumpahkan darah, menggoyang-goyang pagar besi hingga rebah, berteriak dengan kata-kata sumpah serapa, hati meradang, suara serak, mata pun merah, sungguh sirna citra bangsa yang ramah tamah. Sirna citra bangsa yang ramah tamah. Keberingasan telah menggantikan senyum yang habis sudah. Ucapan keji mengganti kosakata yang lembut dan lemah. Salah satu produk Pegadaian yang sangat booming sekali yaitu adalah tabungan emas, di mana Bapak Ibu hanya dengan menyisihkan uang sebesar 5 ribuan atau senilai emas harga saat itu 0,01 gram bisa menabung, datang ke Pegadaian, kasih uangnya dan langsung kami konversi ke berat emas murni 24 karat. Tanyanya, kapan kita bisa menikmati tabungan kita sendiri itu? Terhitung dari 1 gram, Bapak Ibu bisa langsung menikmati baik itu berbentuk uang ataupun berbentuk emas logam mulianya. Jadi ini adalah transaksi jual beli emas secara tercatat. Setiap gergaji berdiri melengki, tinggi membelah sunyi. Langit turun mendekat dan menampung mata kami. Lihatlah langit.
kepalanya. Kata seseorang agar hanya kalimat-kalimat dalam pikirannya menuju bendungan-bendungan yang ditunggui orang-orang kosong. Karena Indonesia ini membutuhkan karya-karya yang berkualitas. Mulai sekarang kita himbau kepada kaum industrialisasi musik untuk memanfaatkan teks puisi sebagai karya penciptaan musik mereka. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semesta ketinta kupu-kupu negeri.